Luka Modric bertanggung jawab atas gol Rodrigo Goes pada menit ke-80. Bintang Kroasia itu mengirim bola lambung menggunakan bagian luar kaki kanannya. Bola lambung Modric mengarah akurat ke arah Rodrigo yang berdiri bebas. Rodrigo tanpa kesulitan menendang masuk bola ke gawang Chelsea. Rodrigo mengungkapkan bagaimana proses gol yang dibuatnya kali ini. Pemain asal Brasil itu menyebut Modric memang sudah biasa membuatnya berlari menyambut umpan. Modric memegang bola, ada ruang di depan dan saya bergerak ke sana. Dia selalu bilang ke saya untuk menguasai ruang dan itulah yang terjadi, kata Rodrigo, dikutip dari Mundo Deportivo.